aku mau check up lagi ditemenin sama Tule Junior. Hai. Oh iya, lucu banget. Itu jemputin dia. Hai guys, hari ini aku mau check up lagi ditemenin sama Tule Junior. Kan ayah ke Bandung. Ya ditemeninnya sama kamu. Dia baru pertama nemenin check up karena dia takut. Takut katanya serem liatnya. Padahal mah cuma diginiin doang tuh. Jadi dia temenin ya. Kita perjalanan ini kita telat 1 jam, guys. Semoga aja. Kamu sih lama dandannya. Enggak itu. Ya udah mau isi bensin dulu. Lepas dong kenalnya. Sana. Kenapa sih? Itu. Gak apa-apa. Oh iya, padahal aku makannya gitu-gitu aja loh, rapi. Kok
kakak masih lanjut? Enggak, cuma pengen itu doang. Pengen banget. Alhamdulillah. Udah beri setengah otaknya ya. Ini yang kayak untuk saya bisa tanam. Ini lambungnya dia nih. Ini perlu pilih dari atas. Oh, udah masker aja udah ngap banget ya nih. Maskernya matching sekali. Iya dong, matching loh. Gak tau kok aku jadi centil ya. Atau anak laki. Tadi kepalanya di mana tuh? Di sini ya? Berarti udah segimana lebarnya? Panjangnya dia. Nih, diameter kepala dia 4,94 cm. Gini ya? Berarti yang gini. Kepalanya. Ini kaki. Tangguh kalau mau. Wow, minusnya tuh. Jadi femurulanya atau panjang tulang tangannya itu udah 3,5 cm. Jadi kira-kira segini. Jadi kalau di rest area itu kan kayak di dalam kayak dikulitikin gitu. Benar. Beratnya dia udah 402 gram. Normal kan? Normal, bagus. Coba kita lihat mirip siapa. Jangan tengkurap ya. Oh enggak, gak lagi tengkurap ya. Mukanya nih tapi ketutup sama tangannya tuh. Tuh, nah itu kelihatan dikit. Oh, tuh banget. Hai. Ini siapa tuh? Ini aku lihat hidungnya. Mirip beda. Amin. Kalau hidung tuh hidungnya kelihatan tuh. Nah. Tuh. Oh iya. Tuh. Oh iya. Ini kan mata hidung. Mata hidung oh, iya. Tuh hidungnya kelihatan kan. Iya. Ya Allah, Masya Allah, ih ya ampun, lucu banget. Aduh, lucu banget. Aduh, mau nangis. Ya ampun, sayang, bibirnya tuh. Bibirnya iya. Mamahnya banget, bundanya banget. Kemarin malu ya, ayahnya ikut. Kayaknya iya deh, nggak mau sama kan malu dia. Lucu banget tuh. Coba kibat. Aduh, pusing-pusing katanya. Tuh. Apa malu gitu ya? Malu. Masya Allah. Gemuk ya. Beratnya sih ideal sih, nggak kurang, nggak lebih, sesuai dengan milestone-nya, alhamdulillah. Yang penting sekarang udah mesti pilih nutrisi, kalau bisa konsumsi protein yang tinggi, Bun. Ya, lanjut. Doyan daging nggak? Doyan, tapi lagi nggak doyan banget. Oh, oke. Aduh, tuh. Berasa ya, berasa ya? Dia udah tengahnya. Aduh, itu bibirnya ya? Nah. Ya Allah. Masya Allah. Tuh, nunduk ya. Halo, halo. Ini di sini berarti ya. Tuh, kelihatan jelas tuh.
Ya ampun, lucu banget ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini siapa sih? Ini matanya. Ini hidungnya. Ini bibirnya. Bibirnya bibir bunda deh. Jadi kan mau periksa jam 10 pagi, dari jam 12 malam. Bunda makan dulu tapi biar kamu tak kosong banget. Gak berasa ya ampun, lihat nih, bibirnya udah makin kelihatan. Gak berasa dari yang cuma begini doang tuh. Iya, kantong doang ya. Kantong aja. Yang buat di efek maternalnya. Di tanggal 9 September aku tulis di sini ya. Aku penasaran kita berbicara. Oh iya. Ya karena takut itu aja ya. Biar seru nanti ada seru banyak-banyak soalnya cuma. Lucu banget ya, ya ampun. Gini. Ini apa nih, Dok? Itu tuh. Oke, tangan ya, tangan kiri. Oh, tuh ini tangan kiri gini. Oke. Aus usus. Tapi mau mulai berasa ya, Dok? Iya. Nanti juga selain gerakan, biasanya keluhan-keluhan itu berkaitan dengan penekanan karena perut kita makin gede sih. Bisa sering kebelet pipis, bisa rasanya begah, diatas, terus bisa kadang-kadang diambilnya agak susah. Jadi gitu udah mulai susah. Udah mulai ya. Terus kayak nyeri pinggang, tanggul, perut bawah gitu, terutama di bagian selangkang, kadang-kadang suka rambutnya. Coba nanti ikut kayak selang hamil, kena tahu juga di rumah, lihat YouTube kayak gitu-gitu. Aku berenang, bagus banget. Berenang kali ya, berenang juga bagus banget tuh buat apa ngapain juga. Sekarang punggung sih kalau lagi tidur, punggung sakit banget, bingung mau kemana, mau kerja apa ya? Aku berhandphone gak sih, mau kirimin apa? I haven't seen you in a while. I never thought you'd be so wild. Things are moving way too fast, why don't we slow down? Yeah, moving just like we.